kau sadari, apakah mengerti? Sebab ku di sini, kau minta menanti. Apapun terjadi, walau tersakiti, ya Allah, sabarkanlah hati. Lagu ni Zulin cipta sendiri, lirik dengan lagu lah. Okay. So music video ni lirik dengan lagu siapa? Zulin. Okey, lepas tu okey music video. Lepas tu Zulin featuring dengan Ika Nasra, Ika Mentor tu. Oh, okey. Untuk music video. Dia memang nyanyi dengan Zulin. Oh, memang nyanyi. Okey. Lepas tu music video ni kita pelakon bertiga, termasuk hero dia lah, Ariza Friend. Oh, okey. Okey, dia bercerita tentang friend zone. Friend zone, dia cerita dia actually kira idea ni sebab kira Zulin dengan siapa? Ni Fikri lah, Fikri Ibrahim tu tolong Zulin bagi idea sikit. Fikri mana? Buat. Fikri Ibrahim. Oh, okey. Dia bagi idea jugalah kat dalam ni kan. So kita bisa-bisa okey nak buat cerita ni. Tapi lagu tu tak adalah menunjukkan video tu, tapi lagu tu dia pasal berdoa kalau macam pasangan kekasih ke pasangan suami isteri, berdoa lah nak hubungan tu kekal macam tu lah. Cuma untuk video ni kita dramatikan sikit lah sebab kita punya regime ni dia lebih kepada macam OSG sikit dia punya kalau kita kenal. Sebab tu kita nak buat drama-drama sikit. Okay. So kita pilih tema friendzone. Sebab kita ada dua orang penyanyi kan. Tema apa? Friendzone. Kena friendzone. Okay, sebab kita ada dua penyanyi. Misalnya Zulin fikir macam okay, why not kita buat satu music video yang memang kita dua boleh involve. Dan takkan nak buat bini dua pula. Kita buat ceritanya mengisahkan tentang bila kita dah bertiga ni mesti bila kita kawan lagi-lagi kalau best friend kita lelaki tipulah kalau kita boleh kawan kan, mesti kita ada perasaan. Tak tahulah kan, tapi selalu kalau bila kita terlalu rapat tu dia susah. Lepas tu nanti bila terasa hati dia jauh, tapi kalau dah jodoh tu jodoh juga. Nak cerita pun nanti macam nak cakap, kalau nak cerita boleh cerita ke? Yelah, kalau Sudi dah tulis mestilah dah kuat. Tak, ini Sudi nak buat dalam press release. Okey. Dia cerita dia macam kucu-kucu tahir sikit versi Islam. Okey, faham. Macam apa Zulin ni? So maksudnya hero dalam ni adalah Ariza Frame. Ini Zulin dengan Ika Mentor tu kawan baik. Kita bertiga memang kawan baik. Okey. Tapi satu hari Ari bagi tahu dia nak kahwin dengan Ika. So Zulin bawa diri. Satu hari Ika sakit. Ika ni dia pun ada semangat kawan tu. So dia tahu dia sakit, dia tak boleh jaga suami dia dan dia nak mati kan. Dia suruh awak kahwin dengan lelaki dia. So tak, dia doa ke Allah. Dia kata temukan suami aku dengan temukan kita orang dua orang ni sebab dia nak jumpa lagi kita orang ni dekat jannah. Ada hashtag berkawan sampai jannah. Dia ada semangat tu yang tu dia kata dia semoga dia jumpa lagi Zulin dengan suami dia dekat jannah. Sebab kalau dia suami dia tak kahwin dengan Zulin, belum tentu dia boleh jumpa Zulin. Jadilah. Okey. Apa nama ni? So latar music video tu KL dan Mekah lah. KL dengan ada Abani Sepang dengan Mekah. Madinah tak ada. Madinah Mekah. Ika tu ada dekat sana juga ke di jadi dekat Abani je. Kira masa scene dekat Mekah dengan Madinah tu nak menunjukkan Zulin bawa diri. Tak adalah cerita tu nak tunjuk dia bawa diri pergi Mekah, dia pergi ibadah, tapi dia bawa diri ke luar lah. Yalah, maksud selain bila dia bila kawan baik dia kahwin dengan Airil tu macam tu. Yes. Okey, Zulin. Bila macam sebelum ni kan Zulin dah letak teaser dekat IG kan,
Mungkin ada sesetengah pihak yang beranggapan tidak wajar untuk seseorang yang menunaikan fardu ibadah umrah ni. Yalah, orang kata pergi sana nak beribadah, tapi Zulin sibuk dengan buat muzik video. Ha, so pada Zulin macam mana benda ni? Okey, senang je ceritanya. Pasal Zulin pergi umrah dan kemudian Zulin pun bekerja. Bekerja sambil kita buat ibadah, tak ada masalah. Sebab masa Zulin buat kerja tu, Zulin tidak mengganggu masa ibadah. Zulin ibadah. Okay, faham. Sebab kita ibadah takkan 24 jam berzikir, solat. Kita ada time kita kan. Ada masa, yes. Tu, dan jadual tu memang kita dah tentukan. Oh, ini jadual untuk syuting. Besok umrah. Janji umrah kita dah selesai. Alhamdulillah. Kan? Kita pergi, kita cukup semua dah kita buat. Adalah time dia macam time yang kita keluar-keluar kan. Betul. Kan ada time ketuk. Ziarah. Tak apa kan, Zulin tak pergi. Macam pergi pergi tempat-tempat yang naik bukit tu, Zulin pergilah. Tapi kalau yang macam Taif eh. Apa nama dia, Taif eh. Itu Zulin tak pergi. So hari yang tu adalah hari tu Zulin syuting. Bukan apa sih. Sebab yang tu memang masa untuk beli-beli buah, beli-beli bunga je. Yes. Kalau macam tempat lawatan yang penting-penting, memang Zulin pergi. Sebab Zulin pergi umrah pun lawatan bersama dengan Imam Muda Ashraf. So maksudnya tidaklah orang kata mengganggu ibadah tu Zulin eh? Tidak, ada tak ada jadualnya. Dan Zulin terpaksa lah kena post pasal kerja kan. Okey, Zulin lagi satu, lagu ni bila Zulin ciptakan? Selepas lagu yang tak jadi kahwin ke atau macam mana? Baru-baru je. Baru-baru tu bila? Kira baru sebulan, dua bulan kot, tak sampai dua bulan lah. Dan memilih syarikat, apa nama? 7-Eleven sebagai pengedar. Dan ketika itu juga, dia yang manage lagu tu. So kita sambung je lah untuk lagu kedua ni. Lepas dia selesa dengan 7-Eleven. Kira diorang kira lagu under edaran diorang lah eh. Yes. Okay, baiklah. So kira harapan Zulin untuk lagu dan juga muzik video. Okay, kalau macam-macam yang lagu tak jadi kahwin tu, Zulin kata, Zulin tak nak nyanyikan lagu tu. So untuk lagu kali ni macam mana? Okay, kalau kat sini korang boleh tengok dah, no gimmick betul? Zulin bukan manusia yang suka gimmick-gimmick. Jadi terbukti yang dah ketika itu tu bukan gimmick. Cuma yang ini lagu kesinambungan juga, lagu doa juga. Sebab Zulin macam seronok dengar buat lagu doa sejak Zulin buat lagu dan ketika itu tu. Sebab lagu dan ketika itu dapat sambutannya sekarang dah 5.6 billion. Jadi orang komen kat bawah tu, jadi dia orang kerap dengar lagu ni. Sebab lagu ni macam luahan hati dia dekat Allah kan. So kira lagu baru ni kesinambungan daripada yang pertama ni? Tak adalah, dia bagi idea untuk Zulin buat lagi lagu doa. Maksud idea supaya kesinambungan lah okay. Instead of kita dengar lagu cinta, kalau kita frust, kita duduk sedih ni, lebih baik kita berdoa kan. Dalam pada kita dengar lagu tu, tak dengar tak sengaja kita berdoa. Itulah Zulin jadi macam happy lah bila dapat feedback orang dengar lagu ni, pasal ni, pasal ni, pasal ni. Itulah buat Zulin buat idea untuk buat lagu ni juga. Baiklah, so kira vokal memang awak dengan Ika saja, tapi lagu dan lirik Zulin sendiri. Yes. Okey, baik. So soalan tadi maksudnya Zulin akan nyanyilah lagu ni kat kalau pergi mana-mana. Yes. Okay. Bezanya dah ketika itu tu Zulin dah pernah cakap, Zulin cakap saya tak akan nyanyi lagu kat mana-mana, tapi tunggulah dah lama dah move on nanti. Baru nak nyanyi. Mana tahu aku saya nak nyanyi. Kalau ada permintaan lah eh. Betul. Okay. Kalau lagu ni tak ada masalah sebab lagu ni tidak ada apa-apa kaitan antara hidup dan mati yang boleh buat saya rasa sedih. Okey, faham. Baiklah.